Oke, kawan-kawan, kita ketemu lagi ya. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat tutup sumur ya yang ada di depan rumah. Sumur ini ada di depan rumah namun terlalu tinggi dan jelek dilihat orang. Maka demi itu, agak untuk membuat tutup sumurnya, kita pecahkan dulu cincin sumur yang sudah jadi. Sisakan dari atas tanah 10 cm. Jadi, ketemu nantinya 20 cm setelah dibuat tutupnya. Gunakan bodem agak kecil agar tidak rusak seluruh cincin sumur. Sesudahnya buat kerang kamal di dalam sumur seperti ini. Tujuannya untuk meletakkan papan di atasnya sebagai alas coran semen. Pasangkan papan seperti ini. Ikuti bulatnya sumur. Ya, ini adalah cara-cara saya. Menurut saya bermanfaat, makanya saya bagikan. Apapun ceritanya, walaupun cara saya cara kuno, yang pastinya menurut saya bermanfaat dan selalu dipakai orang. Ya, buat memal triplek seperti ini, lilitkan di bagian cincin sumur dan ikat menggunakan kawat, tidak perlu dipaku. Buat ketebalan tutup sumur 10 cm. Dan sekalian buatkan tutupnya. Timbang kerataan triplek tersebut agar coran tersebut nantinya datar tidak miring. Ya, yang bulat di tengah seperti itu adalah tutupnya. Pasangkan besi, pasangkan diikat. Ini adalah sisa-sisa besi. Ya, buatkan seperti ini sehingga pasir ini berfungsi untuk meletakkan coran di atas ini nantinya sehingga tidak langsung ke lantainya. Ya, ratakan seperti ini. Pasangkan triplek di atasnya dan pasangkan kertas men. Seperti ini. Ya, cor bagian di situ dulu agar rata. Di situ nantinya diletakkan tutup sumur yang bisa dibongkar pasang ya. Ya, sesudah seperti ini, pasangkan lagi kertas men di atasnya agar coran baru nantinya tidak lengket dengan coran yang lama. Jadi dengan adanya kertas men seperti ini, dipastikan tidak akan lengket coran baru dengan coran yang di bawah. Jadi mudah untuk dibuka. Ya, triplek yang sedang berbentuk U sekarang ini, yang di tengah-tengah yang ada besi itu adalah batas tutupnya. Maksudnya tutupnya yang bisa dibongkar pasang. Berbentuk U ya. Ya, pasangkan besi seperti ini. Ini semuanya sisa-sisa besi saya manfaatkan di sini. Diikat, diganjal. Nah, setelah selesai pengecoran badan, maka kita sekarang akan mengecor bagian tutupnya. Jadi setelah dicor ini nantinya, coran baru itu tidak lengket dengan coran yang sebelahnya karena dibatasi oleh triplek. Dan di bawahnya juga sudah ada kuku coran yang sebelahnya ya. Buat tangkai yang artinya tujuannya pegangan di saat kita membuka tutup sumur tersebut. Setelah selesai, baru kita cor. Buat agak tinggi di tengah-tengah sumurnya, maksudnya coran itu buat agak tinggi di tengah-tengah cincinnya. Hal ini agar air hujannya nanti tidak masuk ke dalam. Nah, setelah selesai, maka seperti ini hasilnya. Dan ini masih belum kering amat.
Jika sudah kering, maka di agak kering sedikit, maka diaci biar halus. Nah, di bagian triplek yang pembatas tutup dan pembatas badan tutup yang lainnya, diusahakan tidak ada semen yang berlebih karena akan membuat susah di saat kita membukanya nanti. Ya, di sini saya taburi semen tepung. Hal ini agar cepat proses pengering. Nah, di situ kita koak tempat pegangan ya, sehingga nantinya bisa kita buka. Di sini masih belum bisa dilakukan pembukaan tutupnya karena belum kering total. Karena saya buat tipis agar bisa diangkat oleh perempuan. Nah, buat tempat tangan digali agak sedikit ke dalamnya. Hal ini agar jari kita bisa masuk ke dalamnya saat kita menarik tutup sumur tersebut. Nah, triplek pembatas ini sudah kelihatan dan tidak ada semen yang lengket satu sama lain. Nah, baru bisa dibuka ini kalau sudah mengering total kurang lebih 3-4 hari ya. Nah, di sini juga dilakukan pengacian agar enak dilihat. Nah, di tengah-tengah cincin sumur tersebut agak-agak tinggi sedikit, tujuannya agar air hujan tidak tergenang di atasnya. Usahakan jari kita di saat membuka sumur itu bisa masuk ke dalam tangkai tersebut. Nah, ketebalan tutup yang bisa dibongkar pasang ini yaitu 3 cm. 3 cm ya, tipis. Jadi ringan untuk dibuka, bisa dibuka oleh siapa saja. Tidak terlalu berat amat. Ya, setelah selesai, maka seperti ini hasilnya. Kita tinggal membuka aja maluarnya lagi. Nah, sekarang kita buka maluarnya. Namun tutupnya belum bisa dibuka ya. Kita masih belum kering total. Karena tipis, takutnya nanti akan retak karena belum kering total. Yang pastinya di saat nanti sudah mengering total, akan longgar seluruhnya bagian triplek itu, akan mudah untuk dibuka. Dan lagian di bawahnya tadi sudah ada kita telah letak pasir untuk membuat keretaan. Ya, setelah dibuka malnya maka seperti ini hasilnya. Jadi dengan seperti ini, dilihat pun simple, tidak terlalu berat. Nah, sekarang ini masih belum bisa dibuka ya. Masih belum longgar, triplenya masih belum longgar amat. Jadi kalau dipaksa, pasti rusak, akan patah atau retak tutup tersebut. Nah, di bagian tutup triplek tersebut, bukalah semen-semen yang sudah lengket tersebut, agar besoknya mudah untuk dibuka. Ya, di bagian triplek pembatas tutup tersebut dimasukkan sendok semen. Hal ini untuk melonggarkan tutup tersebut sehingga cepat mengering dan mudah dibuka besoknya. Namun saat ini masih belum bisa dibuka amat karena belum keras sekali ya. Belum keras amat. Nanti kalau udah keras itu semuanya triplek tersebut dalam sudah pasti longgar dan enak ditarik, tinggal narik saja. Ringan, tidak ribet. Nah, seperti inilah bagian luarnya setelah dibuka malal tripleknya. Oke, kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya, like, comment, and subscribe bagi yang baru datang. Walaupun ilmu yang saya bagikan ini cara kuno, namun ingatlah, ilmu kuno tidak akan pernah hilang di bumi. Pasti dipakai banyak orang. Karena kalau pakai ilmu modern, alat-alatnya bagaimana? Ya, masukkan sendok semen di celah-celah triplek tersebut untuk mempercepat proses agar cepat longgar semuanya. Seperti ini ya.
Jadi nanti kalau udah 2-3 hari, itu tinggal narik saja. Nah, tutup ini, dia sandar di atas kuku. Ada kuku betonnya tadi ya. Maka semoga teman-teman bisa menyimaknya, bisa menganalisa di saat video pertamanya ya. Tujuan saya melakukan atau menusuk pakai sendok semen seperti ini, proses cepat rusak triplek tersebut. Oke, untuk informasi lain silahkan lihat di channel di playlist saya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi pemula. Ingat, channel ini khusus untuk bagi pemula, bukan orang yang sosok pintar ya, ataupun orang pandai. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.